年度专辑奖的得主是？Siapakah pemenang untuk tahun 2020? Jawabannya mungkin tidak akan diketahui dalam waktu dekat. Terpengaruh oleh pandemi COVID-19, ajang penghargaan dunia musik paling bergengsi di Taiwan, Golden Melody Awards ke-31, telah diputuskan diundurkan dari bulan Juni hingga Oktober. Keputusan pengunduran dari Kementerian Kebudayaan pada tanggal 17 April ini diumumkan sebagai respons pada nasihat perihal kerumunan massa yang dikeluarkan oleh CECC akhir Maret lalu. Selain itu, Golden Melody Festival yang dijadwalkan digelar pada bulan Juni juga telah diputuskan dibatalkan atas pertimbangan kesulitan bagi artis mancanegara untuk datang ke Taiwan dan kemungkinan munculnya celah pencegahan pandemi dalam penyelenggaraan festival musik internasional tersebut.